Shalom, apa khabar semua? Diharap anda sentiasa sehat walafiat dan selalu bersuka cita di dalam nama Yesus. Haleluya. Adakah anda semua bersedia untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini? Angkat tangan kalau ya. Haha, saya mungkin tidak nampak, tetapi roh iman saya memberitahu anda semua telah bersedia. Puji Tuhan. Oleh itu, tanpa membuang masa, topik firman Tuhan kita pada hari ini yaitu 11 September hasil nukilan Pastor Chris ialah menyatakan kebajikan dan keunggulannya. Menyatakan kebajikan dan keunggulannya. Haleluya. Ayat pembukaan kita adalah dari 1 Petrus 2 ayat 9, Kitab Terjemahan Amplified Classic berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam raja, bangsa yang berdedikasi, umat kepunyaan Tuhan sendiri, yang dibeli dan istimewa, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan menunjukkan kebajikan dan kesempurnaannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib." Haleluya. Saudara-saudari sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memperlihatkan kebajikan dan kesempurnaan Kristus. Inilah pelayanan kita. Inilah kehidupan kita. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Yohanes 15 ayat 5. Rantingnya adalah bahagian pokok yang berbuah. Kita menghasilkan buahnya, kebajikannya. Puji Tuhan. Kebencian, kepahitan, kemarahan, penipuan dan seumpamanya bukanlah kebajikan Tuhan. Oleh sebab itu, semua itu bukan sebahagian daripada gambaran atau ciri-ciri roh kamu yang telah diciptakan semula. Sebaliknya, kamu sepatutnya menunjukkan kebaikan, kasih, belas kasihan, kesabaran, kelembutan, kebijaksanaan, dan keunggulan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, oleh itu, pancarkanlah keunggulan di rumah, sekolah, atau tempat kerja kamu dan di mana-mana sahaja. Biarkan ia diperlihatkan dalam segala sesuatu mengenai kamu. Tambahan pula, kata-katamu harus menyampaikan rahmat dan kebenaran. Nyatakan kebajikan dan kesempurnaannya melalui kata-kata kamu yang lemah lembut, yang memberi semangat dan yang beriman, penuh dengan kehidupan dan kuasa untuk menyelamatkan jiwa. Puji Tuhan. Dia telah menjadikan kita suatu keajaiban di dunia ini, yaitu bekas-bekas untuk menunjukkan kemuliaan dan kebenarannya. Melalui kamu, dia menyatakan kasihnya kepada orang lain dalam membangunkan kerajaannya di dalam hati manusia. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, jumlah kita membuat pengakuan ini bersama-sama dengan saya. Aku menjalani kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kuasa, kejayaan dan pengaruh. Aku adalah hasil kerja tangannya yang dicipta dalam Kristus Yesus untuk memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang baik, kebajikannya, kesempurnaannya, keunggulannya dan kebijaksanaannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari sekalian boleh membuat ulang kaji tambahan dari Efesus 2 ayat 10 dan Matius 5 ayat 14 hingga 16. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama
untuk sentiasa memancarkan segala keunggulan kebajikan Tuhan di mana sahaja, baik di rumah, sekolah, tempat kamu bekerja atau di mana-mana sahaja. Biarkanlah ia diperlihatkan dalam segala sesuatu mengenai kamu. Haleluya. Jangan lupa subscribe di channel kami seperti yang tertera di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi esok di TNI Malaysia. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.